Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to Easy Fast. Terima kasih kepada yang telah menekan tombol subscribe dan tombol loceng. Bagi yang belum, kita berjumpa dalam menekan tombol subscribe dan tombol loceng. Okey, pada entry kali ini berkenaan dengan akaun 3 Flexible. Jom kita mendalami akaun 3 Flexible. Ya, ada beberapa persoalan yang aku nak jelaskan. Ya, jom kita mulakan. Seperti tajuk dan juga thumbnail pada video ini ya, had bulanan dan bukan bulanan. Okey, ini ialah dua perkara yang berbeza yang menjadi kekeliruan orang ramai berkenaan dengan akaun 3 Flexible ni. Walaupun ada yang faham dengan jelas, tapi ada yang kurang jelas dengan perkara ni ya. Jadi sebab tu video ni diwujudkan untuk menjelaskan benda yang kita kurang jelas ya, untuk supaya lebih ramai orang faham tentang perkara ni. Okey, had bulanan. Okey, aku sebut tentang had bulanan akaun 3 Flexible. Okey. Tentang hak bulanan ni, aku nak jelaskannya, iaitu ya, seperti di paparan ya, tidak ada had bulanan sebenarnya. Tidak ada had bulanan. Anda boleh membuat pengeluaran, kalau dalam sebulan tu anda nak buat 3-4 kali pun boleh ya. Selah satu hari, pendek kata. Nah, kalau nak buat kerja gila lah, hari ni apply, esok apply, lusa apply pun boleh kan nak buat kerja gila. Tapi tunggulah proses tu selesai. Okey. Jadi berkenaan dengan had bulanan, tak ada timbul soal had bulanan. Ya, anda boleh mengeluarkannya pada bila-bila masa ya. dan seberapa banyak pun ya, had limitnya harian yang aku dimaklumi yang kita semua tahu 30,000 sehari. Sehari. Ya, sehari 30K. Jadi bawah 30K orang kurang buatlah ya, walaupun orang cakap apa dan paling minimum RM50. Sudah. Jadi tidak timbul soal had bulanan kerana pengeluaran boleh dilakukan pada bila-bila masa, walaupun dalam sehari sekali, seminggu nak buat 7 hari ataupun sekat mana yang anda mahu ya. Dan ia akan diproses dan proses itu akan mengikut apa ni, permohonan giliran. Lambat lah jadinya kan. Jadi jangan buat kerja gila. Cuma nak jelaskan tak ada had bulanan. Okey. Akaun utama dia akaun 2, bukan akaun 1 ya. Akaun 2 yang dimasukkan ke dalam akaun 3 Flexible. Dan amount yang dibenarkan di antara paling rendah RM50, semaksimum RM30,000 sehari. Sehari. Okey, jadi kalau contohlah anda mau buat pengeluaran yang banyak ya, maka anda perlulah kata orang mematuhi peraturan yang ditetapkan ya. Kalau nak buat 30 apa ni, 50,000 ke, anda kena 30,000 sehari. 30,000 satu hari. Besok baru boleh orang cakap apa, buat satu lagi permohonan 30,000 ataupun 20,000 lagi untuk menggenapkan. Contoh nak keluar 50,000 ataupun 60,000, anda tak boleh one off sekali 50,000 atau 60,000 kerana had untuk amount ini ialah 30,000 sehari. Faham eh? Sehari. Jadi boleh buat dua kali permohonan lah cerita dia ya, selang sehari. Okey, jadi harap faham tentang perkara ni. Ya, benda nampak macam remeh, tapi masih ada yang kurang jelas, kurang faham. Eh, dan bagi yang nak buat pengeluaran berulang ya, recurring withdrawal, okey, anda boleh buat pengeluaran berulang ni pada bila-bila masa. Ya, contoh kalau nak buat pengeluaran, kalau dah buat yang hari tu ya, semasa permulaan ianya dibuka dan ingin membuat sekali lagi sekarang, dipersilakan boleh. Tak perlu nak tunggu sampai bulan depan. Ya, sebab ia bukan dengan kadar bulanan, tidak. Tapi kadar harian boleh buat apa ni, sekerap satu hari. Ya, tak perlu nak tunggu bulan depan. Baik, itu sajalah penerangan tentang akaun 3 Flexible ni yang nampak macam remeh, tapi sebenarnya ada yang masih kurang faham tentang mekanismanya. Baik, semoga jelas dan manfaat ya. Yang mana yang masih lagi menunggu keputusan untuk pembayaran dan pengeluaran, anda tunggu ya. Status tu akan berubah daripada semasa ke semasa, daripada sedang diproses akan berubah menjadi sedang diproses, diluluskan dan akan tertera nanti ya tarikh pembayarannya. Alright. Saja. Semoga jelas eh. Yang penting tahu tarikh pembayaran. Dan aku nak maklumkan tarikh pembayaran itu ialah tepat. Biasanya tepat. Cuma waktu pukul berapa tak pastilah masuk akaun bank anda. Ya, tapi kalau tertera contoh 10 hari bulan, maka 10 hari bulan lah akan masuk. Dia takkan lewat, dia takkan awal. Ngam pada tarikh yang dinyatakan. Okey, semoga jelas apa yang disampaikan. Kita jumpa dalam update-update terkini, macam-macam perkara lagi. See you guys in my next video. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat. Bye-bye.